Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di channel Soulmate 890. Kali ini saya akan membacakan prediksi asmara, karir, dan keuangan zodiak Virgo di bulan April 2021 ini. Nah, kita shuffle dulu kartunya ya. Semoga kartu yang jatuh adalah kartu yang baik untuk kita jadikan doa. Semoga disemogakan. Ya, kalau yang pembacaan yang negatif dari kartu, maka dijadikan pedoman, pelajaran, ya, gambaran, ya, motivasi, ya, untuk melakukan perubahan, perubahan ke arah yang lebih baik, ya. Untuk asmara, ya, the hangout man. Sepertinya beberapa dari kalian, ya, untuk asmara, jadi Virgo. Kalian sepertinya masih stagnan, ya. Ada yang stagnan, ya. Ada yang berjalan saja, tapi hati kalian masih belum mau saling terbuka, ya. Kalian tetap mengikat hubungan ini, namun sebenarnya kalian bergairah atau menggebu-gebu dalam hubungan ini. Cinta kalian mulai tumbuh atau sudah berkembang, tapi sebenarnya di sini ada sedikit keraguan untuk, ya, menjelaskan atau memperjelas hubungan ini ke jenjang yang lebih tinggi atau lebih serius, ya. Apa ini masalahnya? Zodiak Virgo asmaranya kenapa? Kalian sepertinya merasa bingung dengan hubungan kalian ini. Aduh. Beberapa dari kalian mungkin, ya, ada Ten of Swords. Mungkin merasa dihianati, ya. Ya, mungkin pasangan kalian ini mengkhianati kalian, ya. Tetapi hati kalian masih berharap, ya. Kalian berharap bahwa hubungan ini, sesakit apapun, sesalah apapun pasangan kalian ini, saya melihat masih ada niat kalian untuk, ya, berharap. Kalian berharap agar hubungan kalian ini tetap bisa terjalin lagi dan ada well of fortune, ya. Mungkin saat ini kalian mengalami ini untuk sebuah pengenalan, ya. Prosesnya seperti ini dulu, pengkhianatan, ya. Kalian terpisah, kemudian saling mengerti, saling memahami di antara jarak atau perpisahan kalian ini. Kalian mulai berpikir tentang hubungan ini, ya. Semakin kalian jauh, kalian semakin menginginkan satu sama lain, ya. Semakin merindu, sama-sama tersakiti. Di sini kalian jadi, kalian berharap agar hubungan ini akan dipersatukan kembali oleh semesta, ya. Dan memang ada keberuntungan, ya. Jadi kalau dia datang lagi, maafkan dia, ya. Maafkan. Bisa jadi diawali dengan pengkhianatan, ternyata kalian adalah dia, ternyata setelah dia sadar, dia kembali memilih kalian dan akan meminta maaf kepada kalian, ya. Dan beberapa dari kalian mungkin berjodoh. Maafkan dia kalau kalian sudah berjodoh. Kalau sampai kalian jadi menikah, ya, setelah bulan April kalian jadi menikah, ya. Maafkan dia, ya.
yang sudah menyinati. Atau jika kepasangan kalian yang menonton ini, ya, maafkan Virgo ya. Karena terkadang sakit di awal belum tentu sakit selamanya ya. Kalau jodoh gimana? Ya. Lebih baik kita tahu buruknya duluan daripada nanti sudah perjalanan sana baru kita tahu. Ya kan? Jadi pesannya seperti ini, ya. Maknanya dalam percintaan kalian ada pengkhianatan, ada keraguan, tapi masih mengharapkan. Dan ada keberuntungan untuk kalian, yaitu beberapa dari kalian akan berjodoh atau dipertemukan kembali dalam perasaan baru kalian. Karena setiap hubungan itu memiliki proses atau perjalanan yang panjang, jadi ada fase di mana kita merasa down, ada fase di mana kita merasa hubungan itu begitu spesial. Dan itu sudah takdir ya, takdir hidup, takdir percintaan. Beberapa dari kalian ya saling tertarik satu sama lain dalam pertemanan, kemudian jatuh cinta dan ya saling merindukan, tetapi masih trauma ya, trauma dengan masa lalu kalian. Mungkin pernah dikhianati ya. Jadi kalian sepertinya mengharapkan cinta tetapi sudah tidak percaya lagi pada cinta. Cie. Namun inilah kesempatan kalian untuk dipertemukan dengan soulmate atau seseorang yang cocok dengan kalian, dan kalian akan merasa saling tertarik satu sama lain ya. Dan akan ada komitmen di antara kalian untuk ke jenjang lebih serius. Itu bagi yang masih PDKT ya. Beberapa dari kalian ya sepertinya merasa ragu ya kepada pasangan kalian ini ya. Untuk yang sudah menikah ya, kalian mulai, beberapa dari kalian bertanya-tanya ya tentang pasangan kalian, apa yang dilakukan dia, atau ini vice versa ya, bisa saja dia yang bertanya apa yang diberikan kalian kepada dalam hubungan ini. Kenapa kalian begitu merasa ragu, tiba-tiba kalian merasa penasaran ya, penasaran dengan sikap dia yang tiba-tiba berubah gitu. Selalu bersikap manis baik, kalian malah menjadi curiga. Jangan-jangan ada maunya nih, atau ada sesuatu nih di belakang saya. Ya, karena mungkin pasangan kalian pernah melakukan pengkhianatan terhadap kalian, dan ini membuat kalian merasa trauma ya. Walaupun kalian sudah kembali, atau pasangan kalian atau kalian sendiri yang sudah berjanji untuk tidak melakukan pengkhianatan lagi, kalian sudah sepakat untuk saling percaya, tetapi ketika pasangan kalian ini menawarkan atau memberi hadiah kepada kalian, kalian mulai curiga lagi, karena mungkin di masa lalu dia pernah melakukan itu ya, menyebut kalian padahal dia sedang melakukan kesalahan. Jadi kalian sedang meraba-raba pikiran kalian. Apakah benar yang saya pikirkan ini? Apakah pasangan saya ini sedang melakukan manipulasi? Beberapa dari kalian berusaha untuk tetap tenang, ya. Kalian berusaha untuk tetap tenang, ya. Karena bagi kalian ini bukan hal yang baru, jadi kalian berusaha tenang, diam-diam kalian ngecek-ngecek pasangan kalian. Jadi kalian bermain cantik di sini ya, untuk mengetahui pasangan kalian apa yang dilakukan dia. Dan beberapa dari kalian, kalian masih ingin ya, kenapa kalian peduli
Kenapa kalian begitu sensi? Kenapa kalian begitu ragu dengan pasangan kalian? Karena kalian masih ingin memperjuangkan hubungan ini. Kalian sangat mencintai pasangan kalian. Bagi kalian, dia adalah satu-satunya. Ya, jadi kalian tidak ingin melepaskan, makanya kalian peduli, peduli sekali terhadap sikap-sikap pasangan kalian ini. Ya, setiap perubahan atau setiap sesuatu yang dilakukan, kalian membawa trauma kalian itu. Ya, kenapa? Karena kalian sayang, karena kalian cinta, karena kalian peduli. Ya, kalau kalian sudah tidak cinta, ya, kalian pasti tidak akan mau berjuang lagi untuk mempertahankan hubungan ini. Ya, jadi kalian pasti akan cuekin dia. Orang dia sudah pernah mengkhianati kok, ngapain saya peduli lagi gitu. Tapi sepertinya di sini kalian masih ingin memperjuangkan hubungan ini. Makanya tidak ada salahnya, ya. Memang seharusnya ya, cara mempertahankan pasangan itu, ya kita nggak perlu mendikte, diam aja, tenang aja. Namun tetap memantau, tetap mengontrol. Karena di zaman sekarang ini kan rawan ya, jangan sering-sering cuekin pasangan kalian. Apalagi yang dia sudah pernah mengkhianati, bermain di belakang Anda. Ini harus dijaga ya. Jadi itu vice versa ya, bisa kalian, bisa pasangan kalian yang melakukan pengkhianatan. Sekarang kita masuk di karir ya, untuk Virgo. Karir kalian, sepertinya beberapa dari kalian merasa tidak puas dengan karir kalian saat ini atau posisi kalian di tempat kerja ini, sehingga kalian ingin berpindah kepada ke pekerjaan yang kalian melihat ada potensi untuk maju. Sorry. Aduh. Beberapa dari kalian ya, mungkin di tempat kerja atau di sebuah tempat usaha, ada yang iri kepada kalian. Ada yang diam-diam membuli kalian dari belakang. Ya. Ini membuat konsentrasi kalian kadang terganggu dan tidak fokus. Ya. Untuk itu kalian memilih, beberapa dari kalian memilih untuk mencari pekerjaan baru. Kalian mungkin merasa sudah tidak cocok lagi, tidak nyaman lagi dengan lingkungan tempat usaha kalian atau dengan teman-teman kerja kalian. Ya, saya melihat di sini beberapa kalian masih bertahan, mencoba bertahan dalam karir. Jadi beberapa dari kalian ini ya, banyak yang iri kepada karena posisi kalian atau keahlian kalian. Ya, kok si dia gini ya, dispesialin ya sama bos, seperti itu ya. Pokoknya ada yang membicarakan kamu dari belakang. Yang jelas mereka ini sepertinya ingin berusaha menjatuhkan kamu. Hati-hati ya, tetap fokus, gunakan keahlian kalian, ketajaman pikiran kalian, ikuti intuisi kalian ya, kata hati kalian. Tetaplah bersikap baik kepada mereka dan satukan fokus kalian hanya untuk ke pekerjaan saja. Jangan gubris mereka, oke? Tunjukkan kepada mereka bahwa yang kalian lakukan setiap hari itu hanyalah bekerja, hanyalah melakukan pekerjaan dengan fokus, hanyalah mencari apa, menggunakan bakat kalian
ya, bukan karena kalian dikasihani oleh atasan, tetapi karena memang kalian sendiri berbakat gitu, kalian punya talenta. Itulah sebabnya kenapa atasan kalian lebih, ya, lebih senang kepada kalian. Ya, biarkan, biarkan mereka bicara. Ya, kalian jangan pusingkan mereka. Ya. Dan fokus kalian ini tetap akan membawa hasil. Ya. Kalian mungkin beberapa merasa kesepian karena dijauhi oleh teman-teman kerja yang lain, ya. Namun ini adalah kesempatan kalian. Setiap kita mau naik jabatan, itu adalah satu tantangan, ya. Itu adalah satu cobaan. Jadi kebaikan yang datang itu adalah keberuntungan, tetapi itu juga sekaligus cobaan, ya. Maka jangan heran kalau di antara pencapaian kita itu ada yang sirik, ya, ada sesuatu yang terjadi yang mengganggu pikiran kita sehingga kita tidak benar-benar menikmati kebahagiaan atas pencapaian kita. Seimbangkan diri kamu, ya, Virgo. Lihatlah apa yang sudah kamu lakukan, lihatlah apa yang sudah kamu hasilkan, lihatlah apa yang sudah kamu hasilkan, ya. Oke, hasil berdasarkan kinerja yang baik, ya, hasil berdasarkan kebolehan kamu, ya, talenta kamu, bakat-bakat kamu sendiri. Jadi tidak perlu merasa kesepian, ya. Jika kamu merasa risih dengan situasi seperti ini, mungkin kamu tidak kurang bersyukur, ya, bahwa Allah mendatangkan kesenangan terkadang berbarengan dengan hal-hal kecil yang mengusik. Jika kamu bersyukur, ya, betapa berartinya, ya, pencapaian kamu ini, ya. Jika kamu bersyukur, betapa mulianya Tuhan memberikan kamu sesuatu yang kamu inginkan selama ini. Maka siapapun mereka yang ingin menjatuhkan kamu, kamu tidak peduli. Yang ada cuman kamu bersyukur dan tetap apa fokus kepada pekerjaan kamu, mempertahankan kesuksesan kamu ini, ya, ya. Jadi mensyukuri apa yang baik dan membuang, ya, mengsekat atau apa ya, apa ya, menjauhkan diri dari pikiran-pikiran negatif yang membuat kamu akhirnya lupa bahwa kamu seharusnya bahagia dengan pencapaian kamu, ya. Ya, orang tidak senang dengan kita kan karena mereka tidak ingin melihat kita senang mencapai kesuksesan kita. Kita terpengaruh, ya, keinginan mereka tercapai. Kenapa? Kita terusik, terusik. Padahal kita tidak menghargai apa yang sudah kita capai ini. Berarti kita tidak menghargai kalau kita terusik dengan mereka. Ya, tapi kalau kamu bersyukur, maka kamu tidak akan merasa risih dengan mereka. Ah, ini lebih enak kok yang saya dapatkan ini memang benar-benar dari talenta saya. Dari kinerja saya sendiri. Jadi kalau kamu bersyukur, ya, apapun yang terjadi di sana, ya, kamu lebih melihat apa yang menyenangkan di tangan kamu itu. Sekarang kita lihat keuangan. Jadi yang di tangan ini kamu ini bisa keuangan, bisa juga, ya, kalau kedudukan, ya, posisi, pangkat, jabatan,
Berarti ini sudah pasti keuangan kamu bagus. Oke, tapi kita lihat dulu ya. Bagaimana? Keuangan kamu. Ya. Untuk di bulan April ini. Berdasarkan jabatan yang atau pekerjaan yang sedang kamu geluti saat ini. Stabil. Kalian, keuangan kalian sangat bagus, ya. Kalian, ya, inilah sukses yang kalian cari, ya. Ya, kalian sukses. Kalian mendapatkan posisi yang bagus, kalian mendapatkan keuangan yang sesuai dengan posisi kalian, dan ini membuat kalian bisa menikmati hidup dengan kemewahan, ya. Yang tadi saya bilang bersyukur tau? Bersyukur. Hai Virgo, kalian yang para pejuang-pejuang mencari rezeki. Saya melihat di sini, ya kalian perlu menjaga keseimbangan ya. Antara pengeluaran dan pemasukan. Jaga hati kalian, jaga pikiran kalian, jangan tergoda dengan belanja-belanjaan yang murah meriah sehingga kalian membelinya tanpa berpikir dulu. Akhirnya pengeluaran kalian menjadi lebih banyak daripada pemasukan, atau pemasukan kalian yang banyak itu kalian terlalu royal, terlalu apa ya, boros, sehingga beberapa dari kalian mungkin karena stres kalian ya, kalian akhirnya menghibur hati dengan bersenang-senang dengan uang kalian. Di sini kalian, tapi saya melihat di sini berkat dari pelajaran yang kalian dapat ya, dari orang-orang yang kemarin pernah bersenang-senang dengan kalian, tetapi ketika mereka sirik terhadap kemajuan kamu ya, dan ketika beberapa dari mereka ingin menikmati kebersamaan dengan kamu, kamu sepertinya, saya melihat kamu membatasi diri ya dari mereka. Karena beberapa dari kalian ada orang yang ingin memanfaatkan kamu, ya. Makanya di sini kalian sepertinya ragu, sudah ragu. Mau teman yang baik. Ya, teman yang baik sekalipun kalian sudah mulai menutup diri, kalian sudah mulai tidak percaya lagi. Mungkin ada yang menceritakan kebusukan kalian di belakang, ya, yang membuat kalian menjadi ragu. Memang kalian mentraktir mereka, kalian tetap berjalan-jalan dengan mereka, ya. Namun kalian sudah mulai paham. Ya, kalian lebih menjaga jarak dengan mereka, ya. Dan terkait keuangan ini mungkin soal traktir mentraktir, jangan tergoda ya. Nikmati kesuksesan kalian dengan membahagiakan diri kalian sendiri. Hargai apa yang sudah kamu capai ya, dengan menghargai diri kamu, menjaga diri kamu, ya. Hibur rasa lelah kamu dengan menikmati ya. Namun keuangan kamu ini jangan terlalu memboros ya, jangan lupa ya, seimbangkan, stabilkan, tetap menjaga kestabilan keuangan dalam hal keuangan ya. Jangan terlalu boros ya, jangan juga terlalu pelit ya. Jangan lupa bersedekah, memiliki rezeki yang banyak, jangan lupa berbagi kepada keluarga kalian yang membutuhkan, membantu mereka yang membutuhkan, terutama di bulan puasa ini ya. Kalau ada keluarga kalian ada yang akan datang, teman atau keluarga yang meminta bantuan kepada kalian, kalian sebaiknya menilai dulu ya,
mana yang benar-benar yang penting untuk kalian bantu dan mana yang tidak terlalu penting untuk kalian bantu. Ada beberapa dari kalian mungkin dari segi finansial ya, mereka mungkin kebetulan kamu lagi banyak duit, mereka tuh memanfaatkan gitu. Tapi kemudian ketika kamu minta kembali, mereka malah lari, menyusahkan. Saya lihat di sini, perhatikan ibu bapak kalian, orang tua kalian, nenek kalian, orang pokoknya ada keluarga kalian lah, saudara-saudara kalian, ya, berbagilah dengan mereka, buatlah mereka senang. Jadi sebelum kalian melangkah keluar untuk bersedekah kepada anak yatim, sedekahkan dulu hasil keringatmu ya kepada orang tua kamu. Maksudnya sedekah gini, mereka adalah orang tua kita yang sudah ya, tidak terhitung ya, ya lelahnya pada kita selama ini. Jadi ketika kamu sukses, ya kewajiban kamu adalah membuat mereka senang. Itu juga sedekah, ya sedekah yang paling mulia, ya dibandingkan kamu, ya daripada kamu menyumbangkan kepada fakir miskin, nilai yang paling besar itu adalah bahagiakan kedua orang tua kamu, kalau masih ada, ya. Bagikan ke saudara kamu, peduli ya, percuma kita punya uang banyak, percuma kita bersedekah kiri kanan kiri kanan, tapi ada sanak famili kita yang kesusahan ya. Ya ingat, kesuksesan kalian ini ya selalu ada doa ibu dan ayah kalian. Maka sebelum kalian bersenang ria di luar, buatlah orang tua kalian menikmati hasil kalian dulu, hasil keringat kalian dulu, ya, ya kesempatan tidak datang dua kali. Bisa jadi tahun depan mungkin kita sudah tidak bisa, tidak sempat, ya, tidak sempat karena tugas tempat tugas kita yang berjauhan, kita tidak bisa puasa bareng, tidak bisa lebaran bareng, ya. Atau ada kendala-kendala yang tidak kita inginkan seperti ATM, mungkin ATM kamu rusak, kamu nggak bisa nge-transfer, ya itu yang membuat kalian, keinginan kalian untuk membuat orang tua kalian senang ini menjadi kalian kehilangan kesempatan gitu. Jadi kalau masih diberi kesempatan ya, terutama di kalau kalian sedang sukses ya, utamakan untuk orang tua dan saudara-saudara kalian menikmati ya, baru kamu boleh melangkah keluar. Jadi apapun itu, seimbangkan diri kamu, seimbangkan hati kamu, seimbangkan pikiran kamu dan penglihatan kamu serta pengeluaran kamu ya, yang terlalu boros. Jadi keuangan bagus, hubungan bagus ya, cinta bagus, karir pun bagus. Oke, semoga ini menginspirasi untuk Zodiac Virgo ya, semoga ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.